Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Oke, baiklah sahabat, di sini Mimin punya kabar dari Dedek Lesti ya, yang sangat spesial banget nih untuk Dedek, dan kabar dari Indosiar soal Rizky Billar. Simak videonya sampai habis. Oke, langsung saja kita ke berita pertama, yang mana di sini ada unggahan dari Teh Fitri Karlina yang di-repost oleh salah satu fans Leslar ya. Yang mana di sini Teh Fitri Karlina sedang bersama Konjen yang berada di New York ya. Yang mana di sini Bapak Konjen mengatakan bahwa ia sangat mengidolakan Dedek Lesti dan ia selalu memantau perkembangan dan aktivitas Lesti di Indonesia. Dan Pak Konjen pun memberikan salam kepada Dedek Lesti, salam hangat dari Pak Konjen untuk Dedek Lesti. Dan unggahan tersebut banjir komentar dari para warganet yang merasa kagum atas idolanya yaitu Dedek Lesti Kejora ya. Seperti dari Setia Citra, Citra mengatakan, ini yang pernah dibilang kakak, kalau fansnya termasuk kementerian top, makasih Pak Konjen. Beliau menghargai artis-artisnya sekarang, Konjen New York juga ngefans. Tidak main-main kesayanganku. Komentar lain juga mengatakan, semoga pandemi cepat hilang. Mudah-mudahan Dedek mendapat undangan dari Bapak Konjen untuk mengisi acara di New York. Syukur-syukur dan berharap kakak Billar bisa menemani Dedek. Doa yang terbaik untuk Dedek dan si kakak. Kita amini ya sahabat, doa dari para fans untuk Dedek dan kakak ya. Lanjut kabar berikutnya, di sini datang dari Indosiar nih, yang mana nanti malam bakalan ada Semarak Indosiar. Tentunya nanti malam bakalan ada Rizky Billar dan Jirayut nih yang bakalan mengocok perut kita atas kekocakan yang mereka tampilkan ya sahabat. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti malam jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Oke, baiklah sahabat, mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.